pagi pemirsa channel Kusanto. Salam sukses, salam semangat, salam sehat untuk kita semua. Inilah update terkini pagi hari ini tanggal 20 Juni 2022. Kometo dengan membawa gider ke 645 yang akan dibawa ke Purwakarta. Saat ini sedang mendekat untuk memasuki outlet Tanah 11 Gunung Bohong. Inilah update terkini dari channel Kusanto. Saat ini saya berada di lokasi ini bersama HD Channel. Kometo perlahan-lahan mulai memasuki bagian outlet Tanah 11 Gunung Bohong ini. Adapun panjang Tanah 11 ini 1200 meter. Nantinya saya akan menyusul sampai di outlet Tanah 11 Gunung Bohong di sisi keluarnya. Tampak operator berjalan di atas girder. Inilah girder ke 645 yang akan dikirim ke Purwakarta. Dari sini bisa ditempuh sekitar 10 jam perjalanan. Kita nantikan update selanjutnya pada saat keluar dari Tanah 11 ini. Diperkirakan akan menempuh perjalanan sekitar 30 menit. Bila memungkinkan, nanti saya akan menerbangkan drone. Kita bisa simak liputan udaranya. Ikutlah terus update selanjutnya dari liputan pagi hari ini tanggal 20 Juni 2022. Kometo melanjutkan perjalanannya. Mari kita susul di inlet Gunung Bohong yang memasuki daerah Gado Bangkong.